Kalau tiba tahun sampai hari kemerdekaan awak, Bapak Ustaz, bersyukur awak lah sekian tahun mer, abang maisi kemerdekaan kau ndak korupsi pejabat kau lain. Lain tengah dia minta. Ya kan? Orang dahulu memperjuangan merabui negara kau ke Belanda. Akhirnya awak lah merdeka. Ya kan? Adi maliang je piti rakyat kau. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berkahilah ya Allah jamaah Masjid Raya Kajai. Seluruh jamaah Masjid Musala yang datang ke Masjid Raya ini, karena beliau dengan ikhlas telah menjawab tiga doa yang sangat bermutu, yaitunya salam, yaitunya rahmat, dan yaitunya berkah. Tali kok lai sepilin tigo, alamek kabe nan kare, tungku kok tigo sajarangan, alamat nasi nan kamasa. Maka doa tadi tiga berdekatan. Pertama salam, kedua rahmat, ketiga berkah. Mudah-mudahan orang kajai sekitarnya diselamatkan oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dan diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Rancak latak negari kajai, jalan bakelok bakel lalu, dek jadual malam kini nan sesuai, mako malam kini kita batamu. Alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Pengurus Masjid Raya Kajai, Bapak Pengurus Wilayah Organisasi Islam Muhammadiyah, beserta ibu-ibunya, ibu-ibu Asia, dan Muhammadiyah Nagari Kajai, seluruh organisasi-organisasi Islam, dan seluruh jamaah-jamaah yang hadir, mudah-mudahan sehat walafiat. Yang kita hormati Bapak Staf Ahli Bupati Pasaman Barat yang telah memberikan pengarahan kepada kita sebentar ini, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat ditindaklanjuti secara bersama. Amin. Yang dihormati Niniak Mama urek tunggang pucuk nan bulek di nagari, dahan rampak daun narimbun jo pusako, putih labe buah nan masak makanan anak kemanakan, nan tinggi tampak nyuari nan dake jolong basuo, ayam putih tabang nyo siang tunggak tuo di dalam kampuang, kapai tampek batanyo kapulang tampek babarito. Termasuk di sini pemuka adat dan ketuakan. Itu disebut semuanya niniak mama. Tapi kalau ada nak menjual tanah ke Cino, itu inyek ngangak. Ya kan? Bukan niniak mama lagi. Yang dihormati alim ulama, nan basuluh tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat, nan duduk bacamin kitab, tagaknya rintang jopi tua, tahu dihalal dengan haram, saratosah dengan bata, aye janih tapian suci, minuman anak di nagari. Mudah-mudahan ulama kita selalu bersambung dengan adanya sebahagian kita, memotivasi anak kita sekolah ke pesantren. Di sanalah tempat-tempat mencetak ulama. Semoga pesantren kita di Pasaman Barat ini
banyak orang-orang tuanya menyerahkan anaknya sekolah ke sana. Amin. Nan kami hormati Bundo Kanduang. Limpapeh rumah nan gadang. Sumara anjuang paranginan. Buah hati limpo bakurang. Kaunduang-unduang kamadinah. Kapayuang panji kasarugo. Kok lapa tampe minta lamang jodurian. Kok awih tampe minta ayih. Ambam puru aluang bunian. Urang nan duduk josukatan. Panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang. Pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Dek santiang bundo kanduang batinggang, satitik santan dikuali, masaklah dagiang sikua kabau, harum setahun perjalanan. Dek pandai ibu batana, tajarang tungku batu tigo, basilang kayu di bawahnya, di sinan napi mangkoi duit. Puntuang di elo disuruti, bakayu kalupak pisang, masaklah nasi kambang bungo limau. Jo sambalado, jo ikan patin nyolamak juo. Kok tamakan diraso nasi, 3 tahun ta inda lapa. Kok ta cubo jo raso gulai, 5 musim ta raso nyolamaknya. Begitulah ibu-ibu ini, Pak. Saya mohon kepada bapak-bapak, nan masih hidup ibu, maka jadilah pasangan yang bahagia sampai kakek nenek. Saya doakan bapak-bapak, ibu-ibu bahagia dalam rumah tanggalnya. Kalaulah mati pasangan hidup awak, Bu, ati ibu-ibu saja. Kadiganti pengganti itu tidak bisa sama jangan hilang. Tambilang tanti batanti, satanti ambil panaruko, panaruko sawah dikajai. Nan hilang dapat diganti, pengganti tidak pernah keserupo, indak serupo separangai. Jadi apa nan masih babini, jam pemberangnya ke bini tidak? Lai terdengar dapat tu? Lai. Iko awak adonan bongi sekabinit. Tak boleh, dia itu adalah mitra kita dalam mendidik anak. Kalau lah mati bini, Pak, kau bolehlah mencuba. Takana perangai baiknya selek. Kadang-kadang duduk taman nuang badare jua ia matu. Untuk dasar kajian kita malam ini, kita teruskan saja menafsirkan, memaknakan, menerangkan, menguraikan ayat yang dibacakan oleh Ustaz kita tadi. Surat Al-Hisyr. Apa ayat yang dibacakan tadi? A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak ibu, kita ndak memperingati satu Muharram, ndak memperingati tahun baru. Kalau masalah iko ko pa, jana pak salahan kan ada orang salapi. Akece orang salapi, inda ado ulang tahun tu iyo pak lah mbo cari memang dah ado hadisnya. Mbo na orang salapi dah, iya kan? Nandi suruh tu mainge mati mengevaluasi diri dari tahun ke tahun, bara awak banyak babuik buruk, bara banyak babuik baik, iya kan? Mengevaluasi itu namanya muhasabah. Dengan muhasabah, tahulah kita, benarkah kita orang mukmin? Sudah banyakkah kita berbuat baik? Itu yang kita evaluasi setiap saat. Namanya muhasabah. Akini batanyo ambo kapak-pak ibu-ibu. Kini bertambah kurang umur awak go atau bertambah panjang?
Kalau dari segi bilangan, iyo. Tahun dulu ambo 71, tahun kini 72. Tapi semakin dake ke kubur. Eh. Makin hari itu atau pakai waktu ko, makin dake yawak mengajar mati. Ya kan? Makanya Allah mengingatkan Al-hakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Ya kan? Ayat tadi apa artinya? Oi urang nalai baiman. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Endaklah setiap diri, setiap kita, ya kan, mempersiapkan diri untuk bekal hari esok. Kenapa? Karena dunia ini hanya jembatan. Jadi dunia jembatan, dunia permainan. Jembatan tempat lalu, bukan tempat berhenti. Dunia permainan akan berakhir. Orang main ingin menang. Menang itu apa? Usnul khatimah. Lidah kita membaca la ilaha illallah. Itu berlanjut terus, Bapak. Sekarang kita 14.46, akan bisakah kita menikmati kehidupan sampai nanti bulan Zulhijjah pula tahun 14.46? Itu yang tahu Allah. Lai tamek awak di tahun 14.46 koi duit. Anan tahu Allah. Kalau tiba tahun 14.46 hari kemerdekaan awak, Bapak Ustaz, basyukur awak lah sekian tahun mer. Abang isi kemerdekaan kondak korupsi pejabat golek. Lain tengah dia minta. Ya kan? Orang dahulu memperjuangkan merabui negara ko ke Belanda. Akhirnya awak lah merdeka. Ya kan? Adi maliang je piti rakyat ko. Ini bapak-bapak ibu. Ya kan? Nan kecik Allah ba'a. In ahsantum. Ahsantum li anfusikum. Iko resiko, Pak. Kalau lagi baik baik awak, kau baik entu balik kau. Kamu runtuh atau? Ojan, baik buruk apa azat? Wa in asatum falaha. Kalau baik baik, baik buruk, balik yo kau. Pak, ambola banyak mencari, Pak, di media sosial kau, Pak. Alun masuk tansi orang yang ditangkap KPK, kau lihat, Pak. Alun masuk tansi lah. Cuma dicecar pertanyaan berjam-jam. Ya kan? Adonan ditanya selama 60 jam. Jaksa tu nyoba ganti-ganti. Nah, awak seorang saya ditanya. Ya kan? Akhirnya nyoba pingsan dilarikan ke masaki. Ma, itu nandoso, Pak. Dicameh karena tanya tu. Tidak stabil lah jalan darah. Itu nan kesalahan. Itu nan dosa. Dosen yayin saya itu begitu, Pak. Pekaro penggelembungan Bali tanah. Iya kan? Dicecar dia jaksa. Pingsan, mati. Nah. Apalagi sempat masuk tansi. Karena 25 tahun. Iya kan? Jadi kalau ada kita berkesalahan selama setahun yang lalu 14.45, sekarang tobat tidak dibikin lagi. Dosa menyusahkan kita. Semakin banyak dosa bertumpuk, semakin susah kita. Karena apa? Dosa itu suatu keburukan. Suatu yang dikutuk oleh Allah. Tidak mungkin kita bahagia. Tidak mungkin. Walaupun harta kita banyak, tapi dapatnya secara tidak baik, semakin gelisah kita. Samo jo ayam betalu dalam padi, mati kelaparan. Itik beranang dalam air, mati kehausan. Dari segi nansabananya kan tidak mungkin. Dur. Ayam kau betalu tempatnya tinggal dalam padi. Kan tidak mungkin yo susah. Dur. Nah menyusahnya, padi itu tidak punya inyo. Itu nanya lantaran tarui. Bapak ibu yang tahu.
cobalah sedikit kita dapatkan, tapi harta kita yang halal. Kita tidak akan pernah kaum muslimin merasa susah. Bu, kalau orang padusi dosa nan paling gadang selain dari syirik, okay. Syirik kan dosa paling gadang, mempersekutukan Allah. Sesudah itu ada dosa orang padusi paling gadang. Durhaka kepada suami. Sesudah itu durhaka kepada kedua orang tua. Kenapa begitu, Pak Ustaz? Ceritanya begini. Nabi kan pergi Isra Mi'raj. Beliau diberi kesempatan oleh Allah melihat surga dan neraka. Iya kan? Bertemu secara batiniah nabi-nabi lain di setiap langit. Iya kan? Jadi Nabi nan 24 itu batamu jo Nabi ketika Isra Mi'raj. Ba'a, tapi Nabi itulah mati. Mati itu memisahkan jasad jo tubuh. Tapi dia hidup di alam lain. Allah menceritakan innal abrara lafi na'im. Orang baik-baik itu dalam kenikmatan setelah mati. Nabi orang baik-baik enggak semua? Iya. Wa innal fujjara lafi jahim. Anan di jahim ko siakini. Nanjale ditarangan Allah dalam Quran Fir'aun, Namrud, Abu Lahab, Abu Jahal. Ya kan? Itu innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Ya kan? Jadi ketenangan itu diberikan kepada roh di alam barzah. Spesial untuk Nabi dipertemukan dengan Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Ada pekla Nabi mencelik serugo jenarako. Isi narako tu kata Nabi nan banyak orang padusi. Nah. Apakah dia tidak salat ya Rasulullah rajin? Bukan salat-salat wajib, rawatibnya ndak tinggal tahajud tiap malam. Begitu juga salat istikharah ditambah dengan salat taubat. Senin Kamis mereka puasa, bulan Muharram mereka puasa. Ada puasa Tasu'a hari yang ke-9. Ada puasa Ashura hari yang ke-10. Apakah mereka tidak bersedekah ya Rasulullah? Tiok paginya membawa pitih ke musaji, masuk ke dalam celengan musaji. Dia rajin sedekah. Jadi apa yang menyebabkan dia banyak masuk neraka ya Rasulullah? Karena dia durhaka kepada suami. Kalau menurut ibu, tidak durako mungkin, tapi itu duraka. Apa itu? Suami pulang kerja berat, mengeluang kasih di petang. Iya. Di mana suami ibu kerja, bu? Di bampi 6. Di kadang gajinya tu bu. Iya. Bampi 6 itu apa itu? Kepala tercugur ke kita 6. Ya kan? Kiranya mengeluang kasih di petang. Di petang, iya. Atau kan latih badannya. Lah biar kuah kau dua kodinya. Latih warnanya. Ya kan? Buat yang udah kopi setengah galih dia. Iku anak menangis. Udah sebuah kopi jo. Tu ada dispenser baru dan Bali. Ada yang ngek. Sini ada kopi ginseng, ada kopi luak. Ya kan? Buatlah seorang. Kecewa kan tak apa-apa. Tapi itu durhaka. Kenapa? Suami seletih-letihnya mengeras tenaganya untuk mencari nafkah bagi istri dan anaknya. Lebih-lebih kalau ada suami ibu-ibu sopir truk ke Jakarta. Itu harus melalui sitinjau. Kami acok diundangnya Pak Basko ke Darmasraya ke Solo Selatan. Iya kan? Kalau muatan tidak dilebihi dari kapasitas, tidak dapat piti, menurun susah, mendaki susah. Iya kan? Kalau hari panehnya istirahat dulu dia istirahat tu, karena hari paneh ban koange, rem tidak barangin. Jurang timba balik.
cuy itu laki-laki mencarikan nafkah untuk istrinya. Jadi resiko mati tinggi di laki-laki kepada perusi. Iya. Ada yang laki-laki kok kalawi, dia ya bangi, iya kan? Disasak pasti banyak kalawi laki-laki. Kapai ombak tanang angin salase hujan taduh badai lah hilang. Tapi lah tiba di lawi angin basiru guruh patuh badan tandantam hujan turun kilek lah tiba. Akhirnya perahu yang pakai layar dan pakai mesin motor tadi terbalik. 9 penumpangnya di dalam dibawa oleh ombak besar ke tengah laut. Besok mayat saja. Siapa dia? Laki-laki. Ada laki-laki penakik getah mengambil sawit ke dalam hutan. Karanolah banyak tagaduh kampung harimau. Harimau sewananya sagan batamu je manusia. Bak. Kalau lebih banyaknya mainda. Tapi kalau perkampungannya lah tagaduh, kijang kambing hutan mengkanyo tangkuk tu tidak boleh. Hanya membalik kawal. Banyak laki-laki sedang menakik getah ditangkuk di harimau. Siapa tu? Laki-laki. Ah, jadi sampai kini, Bu, laki-laki jumpa dusi nak sawan yang lain. Jadi nama-nama laki setia selah jo laki. Para laki-laki padusi kini bandingnya Ustaz, kata orang statistik, sudah 1:8. Akama kadilak cari lakinya nan 7 lain. Iya kan? Jadi supaya suami ibu ndak stres, supaya kepalonyo ndak sakit, pai karajo, ya kan gadangan hatinyo taruh. Kalau nyo tibo di rumah tua, sabalunnyo tibo gak 10 menit ibu lah selesai mandi. Gigi lah bagosok, katiak lah pakai Rexona, awak lah pakai handbo, lah pakai handbody, dijanjangnyo barunya lah itu. Ikolah tibu suami di rumah gigi balado. Baju basah di palu. Baun-baun musang takajui. Katiak baun kambing. Iya kan? Anda betah dia di rumah. Walaupun perempuan itu tidak begitu cantik, tapi pandai dia berhias, tu sanang hati suaminya. Maka Nabi mengecekan perempuan yang berbakti kepada suaminya itu bagaimana? In nazara ilaiha syarrathu. Kalau memandang suaminya kepadanya, raso mandi di ulu sungai janiah ba'ai mato kucing. Sanang anggoto ketujuhnya. Di dalam hati senyum berbisik, ya Allah. Tak kena tukar-tukar bini kodo ya Allah. Cui kona patuhnya kamboja. Awak nak laki-laki jam besar kepala lo pak, ya kan? Dapat bini dan serupa itu syukurlah. Itulah yang dikatakan oleh Nabi, ya kan? Baiti jannati. Kemudian suami begitu pula, ya kan? Jangan dicaci-caci istri itu pak. Walaupun lah bentuk taruang bau mukonyo lah gaik. Jangan dicaci. Deh. Ibu tambah mani. Kau baju nanti beli 4 tang kau sesuai na jo kulit. Alam itu sekecik ibu tu teman. Digadang lo hatinya. Iya kan? Ya payah karajo. Nabi Adam jo Sitiawan yang kita tiru. Menurut ibu ada Nabi Adam dan Sitiawan tu carai? Tidak ada. Kalau cara tidak sampai anak nyompet 1. Nah, karena apa? Dia sama pandai. Makanya setiap ada orang memberi nasihat pernikahan atau Pak Kua sedang menyidang kedua calon mempelai di kantornya, dia pasti membaca doa. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adama wa Hawa. Ya Allah. Jadikanlah calon pengantin kalau nikah nanti serupa Adam jua wa ya Allah. Wa alif bainahuma
kama Ibrahim wa Sarah wa Hajir. Bahagiakanlah dia di rumah tangganya seperti bahagianya Ibrahim dengan istrinya Sarah dan istrinya Hajir. Biasanya orang babini duo kan tak tenteram lah pak. Nabi Ibrahim batanya pak ke Nabi Ibrahim batriknya babini duo. Akan tak bisa kami bertanya oleh Ustaz, atanya saya kambo. Ambo membaca sejarahnya. Iya kan? Nah. Jadi kalau pandai orang gua balo, Pak. Kambian bisa sekandang nyari mau. Celialah dia pe, Pak. Aduh contohnya gini saja. Jadi sudah mandi, tamanua-manualah Nabi Ibrahim kok. Didake ide istrinya. Nah. Daim. Bangun kau galak ibu. Ibu membawa nama suami. Lekas sadonya membawa namanya. Namanya misalnya Suhaimi. Oh udah Suhaimi. Tak ada. Pasti Dami. Iya kan? Jadi ibu mencontohkan dek jawa suminang. Daim. Dima gajah menyubarang daim. Mangko karuh naia di muaro. Udah bagilah sadih tu jambo. Awak kan si muncak mati terambau ke ladang membawa ladiang. Lukulah pau keduanya. Kita suami istri ko ambil umpamu awujo tabiang daim. Sanda menyanda keduanya. Rusuh udah, rusuh ambo. Gembira udah, gembira ambo. Curitulah ke ambo. Awana nanu daim pikian mengkota manuang mana. Nah, kalau bisa ibu cerita tu ah. Jadi laki itu kalau teman nuang jangan diariak tambah hilang akalnya. Lah gawe paman nuang jo anang kadapek gua aja. Hilang. Aku ado na mode itu tahun lalu, tahun baru kok diubah lagi. Itu sebenarnya nang kita peringati, nang kita ulang oh. Ulang. Baitu masarah. Awak kalah gaik, wah, ambo lampir 200, lampir 100 tahun. Alun dapik jo keturunan. Kalau rezeki banyak, dia gih Allah. Agak salah pak, hari raya korban, Nabi Ibrahim tu mendabih jawi 100 ikul. Lai ada Ibrahim di kajai je tu. 100 ikul seorang. Atu kayonya. Kayo pemo. Cuma nantak dapik anak. Iya kan? Taman nuang lo ibu Sarah ko. Daim. Ambo lalamo keropos daim. Eh menopos. Ndak kemungkin melayel leh. Tapi ambo cali orang gaya sehat. Serupa daim ko. Bawini nyojanan mudo. Beranaknya. Biarlah ambo korban untuk daim. Korban ah, korban perasaan. Sewananya di madu ko padiah daim, padiahnya di sini, di sini, di sini. Tapi demi daim biarlah. Kalau malu daim, dia mau melamarkan untuk daim. Orang nak jadi istri nak kedua tu. Siap. Anak angke awak sari siajar. Lai kamu hanya jombo tu, kita cubo dulu. Akan unik ceritanya tu pak. Nah, mudah-mudahan istri pak jitu lah. Tapi nalah banyak anak jan. Iko Nabi Ibrahim kan indak. Indak para anak. Ado nalah dapi anak. Ado ibu-ibu. Ah, suruh asal lelaki tu bini cik lain. Kok lahir dapi anak jo istrinya nan? Kedua. Nyolamarlah Siti Hajir ko dek Siti Hajar Hajir tu yang tunya dek Siti Sarah untuk istri suaminya nan kedua. Nan kedua. Nyolamar jo baso Mesir. Nyora Mesir mah. Itu nan tak dapi demo. Kalau di Ustaz Samad dapi mah nyo sekolah di Mesir. Akito pindah se ka baso pasaman lena ba
badan tuang Maryam dalam kabun, didake lurah sigumanti, kanelah ruso panjang bulu, badie nan duo satuangan. Sungguh baraga sampai balun, banie iyo dalam mati, sajak di tahun nanda ulu, kinilah baru ambo sampaikan. Hajir, mau ndak kamu jadi istri kedua dari bapak angkatmu? Tak kajui Siti Hajir kok, Pak. Ndak tawayang denyo do istri tuo ayah angkeknyo malam marinyo untuk bini nang kaduo. Rupanya nyolah lamo menaruh hati lo kapak angkeknyo ko. Iya kan? Langsung senyo jawab. Pantunnya bahasa Mesir ndak lo dapat di den. Iya kan? Kita pindahan ke bahasa pasah. Pasaman. Kapa ketek di lamun nombak. Kapan datang di Bengkulu. Dek riak tiba di tapi. Sampailah juo ke Subarang. Pandai wana kakak menembak. Menembak indak jo piluru. Karena sawalah jantung hati. Iman di dado digoncang. Kak, terima kasih ya kak. Kakak mau berbagi cinta dengan saya. Sesuai tak? Ah, tu mengko bisa Nabi Ibrahim tu begini je lain. Jadi jujur saya pak, jujur saya jangan ngicu-ngicu. Kebanyakan Ibrahim yang kini kan ngicu. Tak pakai cek kan begini. Kau tahu alam lagunya. Hilang dinan kalam itu biasa. Tak kicuah dinan tarang. Ha, itu je. Ya kan? Ha, itu jadinya. Dek mangi. Mangi cuah. Jadi kalau kita bisa berubah di dalam ibadah, dalam membangun kampung, dalam membangun negeri, membangun rumah tangga, membina istri dan anak, membina kemenakan dan cucu, bisa lebih baik dari tahun yang lalu, itulah orang yang menang dalam perpindahan umur dan hidupnya. Alasannya apa? Nabi bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Siapa yang hari sekarangnya lebih baik dari hari-hari yang berlalu dalam ibadah, dalam pergaulan, dalam adab, dalam akhlak, maka orang itu orang menang. Wa man kana yaumuhu mithla min amthihi. Siapa yang hari sekarangnya sama saja dengan tahun-tahun yang lalu, fahuwa khasirun, itu orang rugi. Lihat muak jadi orang rugi? Enggak. Tak mahu jadi orang rugi. Tak ada orang yang mau rugi. Ya kan? Malah ada pepatahnya. Dek aluh bahasa orang Minang kau. Rugi menantanglah. Labo. Labo je jadinya. Tak rugi. Wa man kana yaumuhu syarram min amsihi. Siapa yang hari sekarangnya dalam segala gerak hidupnya lebih jelek dari yang lalu, fahuwa halikun, itu orang cilaka. Kan Bapak Yona tu kan? Kalau tambah buruk awak makin gaek pak. Terhadap kepatuhan kepada Allah. Itu orang cilaka awak. Tak amuh kita jadi orang cilaka tu pak. Bau sawalah jadi orang baik. Sajak jago lalu sampai lalu balik. Janggui lah putih serupa perak. Tandonyo badan nalah tuo. Amal salih nang ke kita apa banyak boleh nanti masuk. Masuk. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang terhormat. Di samping itu kita harus juga hijrah metode untuk ibu-ibu muda dan bapak-bapak muda untuk mendidik anak. Karena teknologi tidak semuanya membimbing untuk kebaikan. Teknologi bisa terpeleset untuk melakukan kejahatan. Contoh, saya kemarin ini mendengar dari pidato bupati di Jawa Barat. Namanya kabupaten. Sekarang anak-anak banyak matanya buta. Badarah. Nen ceknya nan putih kolap. Merah nan di tengah badarah.
Karena apa? Main game online itu. Orang kadang-kadang banyak terlibat judi online. Mungkin dia pak tidak terbayang, itu kan lagi melihat DP. Poluan membakar suaminya polisi. Iya kan? Itu dek judi online, ABPT di ATM. Ini akibat judi. Umay Rama nama laguan judi, kanya pak. Jual lagu dangdutnya. Di dalam Al-Quran lah jalehnya kecian di Allah. Innamal khamru, minuman keras. Wal maisiru, judi. Wal ansabu, menyembah, mendabih korban untuk berhala. Wal azlam, mencaliak-caliak ke orang tukang tanuang. Rijsum, min amali syaitan. Itu karajo setan dan nenek moyangnya najis. Itu kecik Allah dalam Quran, surah Al-Ma'idah ayat 90. Nan orang kadang-kadang banyak judi online. Laki-laki baca kak juwininya di rumah karena banyak utang online. Bautangnya kan misal online gini. Nah itu, kaum muslimin, bapak-bapak. Jadi suaminya, para jamaah lah takajui saya utang istrinya kalah 20 juta. Melalui utang online. Jadi teknologi itu kita manfaatkanlah untuk kebaikan. Jangan apa mengecehan sayang karena apa lagi HP itu. Nyo game online setarui. Itu membunuhnya secara pelan-pelan. Aku banyak orang gini pak membalian anak onda baterai. Ya. Bapak-bapak lah banyak nan meledak. Onda tabakah, anak mah mati. Onda tu balinya murah, tak mungkin baterainya rancak. Ya kan? Baterai api sebisa meledak dakek pom bensin, pak. Jadi jangan diidu-iduin api dakek pom, kok dapet off kan? Okay. Kalau mencaliknya, onda baterainya rancak, pak. Nya tidak berbunyi, nya tidak berasok. Pinyo mandudu selarinya, mudah tersulut baterainya itu pecah meledak. Nah, ya kan? Atau inilah yang dikhawatirkan semenjak dulu oleh nabi-nabi tentang generasi selanjutnya. Jadi bagaimana caranya untuk ibu-ibu muda, kalau ambo tidak ada oleh ibu muda, bapak muda. Pola, ya kan, mendidik anak ini, harus kita itu 98% yang ditekankan kepadanya agama. Sebab agama yang dikuasai ini yang akan ditanya oleh malaikat di kubur. Ya kan? Ada anak pak kini nyoba agama, tidak tahu. Baca Quran tidak pandai. Tapi nyo profesor doktor jo ilmu nyo. Ya kan? Kiro-kiro kalau inyo mati. Kaditanyo tidak di malaikat mungkar nangkir. Man tite luka aja. A tite lengkau aja. Profesor doktor insinyur LCMA. S-O-S. Pak. Jan le titel tu nang kaditanyo malaikat dalam kubur. Urang nang paling daki sejo awak. Sia, kalau kita pak istri awak selain dari Allah, istri awak nang paling daki awak. Jan apa nanti cameh lo ndak kanyo tanyo ge dek malaikat tu do. Man bini tukar. A kalau yo ado tu bini apa sulastri, man bini tukar sulastri gitu. Tidak akan ditanya. Man laki tukah tidak akan ditanya. Jadi persoalan yang ditanya yang berkaitan dengan titel-titel dunia ini tidak akan ditanya. Sedihlah kita anak tidak tahu dengan agama, tidak tahu baca Quran, tidak pandai salat. Dengan kesedihan yang kita ratapi, inyo tidak dapat ranking sekolah. Ya? Yeah?
Dado rankingnya di sekolah rusuh, Pak. Pinyo ndak pandai baca Quran, ndak waas. Kalau ada seperti itu selama ini, hijrah lagi di tahun 1446 ini, bagaimana mendidik anak lebih banyak mengetahui agama. Orang membekal suaminya gitu, Pak. Itu pasti ndak terdidik juga agama itu. Dah do solusi lain dari itu. Iya kan? Abarak kerugiannya sudah tuh. Nyo masuk tansi, suaminya meninggal, anaknya ketek ke ketek akhir-akhir lai kena mu orang menikahinya. Nyo bakal lo demi gua aja. Banyak kerugiannya tuh. Iya kan? Jadi yang paling baik itu dalam kehidupan apa? Kerjakan yang disuruh Allah, hentikan yang dilarang Allah. Ada cile Pak. Hari Kamis malam bainai. Kok kebiasaan kau orang-orang kayu nak nak lelaki. Hari Jumat diundang qari-qariah terbaik Sumatera Barat membaca Quran. Diundang Ustaz Magih nasihat pernikahan. Hari Sabtu malam main Kim. Iya kan? Tambah aja minum Malaga, masukkan ke dalam cerik pakai es. Aku renungkan. Iya kan? Anaknya buik di orang tua menikah anaknya tu. Mampabawakan gulai kambing je ciri kucing. Jadi Armi kok minantu kan nanti gelapak kecil kan Pak. Yang itu. Main Kim, minum Malaga pakai es. Diundang Ustaz mengaji. Ya Allah. Atur gen tunggal sampai pagi. Pakaiannya. Tidak ada lah. Lah pakaian mati lanjang. Di kelurahan kami tidak boleh Pak. Bamusi beralik tu hanya sampai jam ti. Jam tiga sore. Jam lima alih. Sudah tu nak beli alih. Banyak musik sampai jam tiga malam. Iya kan? Roknya lah dia telutui. Mana mau musiknya tu? Ayo. Ya, cinta satu malam nama lagunya. Ya Allah, ya Tuhan. Yang nikah itu anak orang Islam. Ustaz diundang bagi nasihat pernikahan. Ya kan? Ambo mengecek nikah secara umum di musaji kau kena Pak. Tapi kalau pai ambo ke rumah orang itu ndak mu ada Pak. Jadi apa wang aje? Musaji kau secara umum nasihat untuk orang mukmin mudah-mudahan bisa tapinteh sebelum nanyui inge sebelum kanai. Dia mau dapat pahala, dapat apa amalkan jadi pahala awak terhindar dari mencampur adukkan yang hak dengan yang batil, yang halal dengan yang haram. Jadi segala budaya-budaya yang tidak sesuai dengan Islam, jangan dipakai ketika peresmian pernikahan anak. Orang awak kau itu Pak, kalau banyak di kerajaan orang, dia salah nak, itu betul. Banyak orang mengerajuan itu biasalah nak batu itulah yang akan kita jauhi. Mudah-mudahan kita tidak rugi berpindah hidup dari tahun ke tahun. Itulah bapak-bapak, evaluasi diri, muhasabah kita di tahun baru. Mudah-mudahan Muharram di tahun 1446 ini membawa kebahagiaan khusus untuk siko negari Kajai. Secara umum Kabupaten Pasaman Barat. Ambo doakan nama nan basawit maha sawitnya. Nama nanalun balaki capek dapek jodoh. Ya kan? Nama nanalun babini dapek bini. Nama nan manggaleh ambo doakan balipek gando labonyo. Nama nan pamaleh kamu saji salat berjamaah
sudah kita wirid ko. Ndak ada lagi masjid yang indah ini fisiknya harus kita ramaikan kegiatan agamanya. Setidak-tidaknya salat yang paling berat sebenarnya salat subuh dan salat isya, saya ajak jamaah masjid raya ini dirikanlah salat subuh berjamaah dan salat isya berjamaah. Nah, itulah tausiah kita malam kini. Doanya ambo sehat deh. Ambo doa napa-apa ibu-ibu nan datang malam kini sehat wal afiat. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada saudara-saudari kami yang tinggal di Pasaman Barat ini, ya Allah. Jauhkanlah beliau dari bala dan siksa, ya Allah. Terimalah dia sebagai hamba yang telah Engkau ampunkan di tahun baru ini, ya Allah. Jauhkanlah beliau-beliau ini dari perbuatan maksiat, ya Allah. Jadikanlah anak cucunya anak saleh yang salehah, ya Allah. Jadikanlah rumah tangganya rumah tangga sakinah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lidi ge maaf ambo ko. Salah ka Allah ambo minta ampun, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh ambo bapantun cik? Di mana letak jalan ka gugut dake pasa padang luar? Sungai Tanang di Bukit Tinggi tasabui ayenyo jani. Di mana tadi pintu apa jo ibu ka masuk sinan lo pintu ka keluar. Lah de lapeh jo ati nan susi nyo moko nan jani apa ila lai. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.